kamera atas. Keren, biar angle-nya beda gitu kan. Nah, sudahlah, sekarang kita opening, Neng. Oke. Kita sekarang berada di Rawamangun. Emang Kang Pepi tahu sejarahnya Rawamangun? Sejarahnya menurut sejarah ya. Yang dibaca, maaf kalau salah. Ini dulunya tuh sejarahnya tuh ini daerah Rawa-Rawa. Makanya kenapa awalnya Rawa. Mangun katanya semakin kesini banyak pembangunan. Jadi dibangun, bangun, jadi akhirnya Rawamangun. Lah Mangunnya mana Kang? Rawamangun? Mungkin karena biar cepet aja orang ngomong Rawamangun, Rawamangun gitu. Jadi Rawamangun. Nggak tahu bener nggaknya, ya udahlah. Pokoknya di Rawamangun yang pasti ada tempat-tempat makan atau kuliner yang oke banget, yang belum tersingkap oleh orang banyak, tetapi ini bisa dibilang satu yang fantastis. Ayo Neng, ayo kita umpuk-umpuk Rawamangun. Mari, ayo. Berangkat. Ngapain Kang? Kenapa? Ada apa? Neng nggak boleh ngomong. Ini yang episode kali ini, Neng. Kenapa Kang? Bisa dibilang kita dapat informasinya bukan dari yang biasa-biasa. Ini luar biasa, bukan orang gitu. Secara diam-diam, ternyata kita nih tim membentuk agen rahasia. Hah? Kok Neng baru tahu Kang? Untuk menguak rahasia-rahasia penting tentang. Tentang apa? Makanan. Terus apaan maksudnya? Dan sekarang Pepi dapat ini Neng, dapat Sherlock. Tahu nggak Sherlock? Home. Bukan. Apa? Sherlocation. Ya ampun. Dari Secret Service kita Neng. Dan Secret Agent kita Neng sudah mendapatkan satu lokasi yang bisa dibilang fenomenal. Untuk mendapatkan satu makanan ini mereka rela ngantri sampai berjam-jam di bawah terik matahari. Ini tempatnya, bener? Bener Kang? Bener di sini Neng. Antriannya lo lihat, bener kan? Berarti agen-agen rahasia kita semuanya emang berkualitas, mencari informasi yang akurat. Entar dulu Kang Pepi, masa kita ngantri sepanjang ini sih ya kali? Udah antri aja, tenang aja. Ayo sini. Kang ngapain di sini Kang? Budayakan antri. Oh, iya. Itu menandakan cermin budaya yang asli Dempol. Harus ngantri, hargain hak orang. Berapa jam kemudian nih Kang? Wah, baru datang. Nyampe juga ke dalam, Neng. Iya, Kang. Oh, ini. Kang Pepi mau makan sini apa bos? Di makan sini, Bu. Makan sini? Iya. Berapa? Porsi? Dua. Nah, silahkan duduk dulu, Kang Pepi ya. Loh, kalau makan sini nggak usah antri? Oh, makan sini nggak usah antri. Nah, Ibu kenapa nggak bilang? Aduh. Kita sampai ngeluarin akal bulus, Bu, tadi, Bu, biar nyampe ke ujung. Oh, gitu. Ternyata nggak usah ngantri kalau makan di sini. Ya, sok duduk dulu, Kang. Kang Pepi, kok nggak dikasih tahu informasi itu sih? Gimana ini sih? Agen rahasianya nih, mesti di skor nih. Dikurangin gajinya, ntar potong gaji. Ah, ayo Neng. Oh, kalau gitu kan nggak usah antri. Tahu. Ah. Neng. Iya Kang? Iya, sambil ngomong. Permisi. Ini dia. Ini pesanan Kang Pepi sudah datang. Aduh. Ini sayur. Ini yang sayur. Ini yang buah. Oh, Neng. Ya Kang. Kita coba. Sini Neng bantuin. Bu, boleh duduk sini Bu. Okay. Bu, ini asal-muasalnya bisa begini gimana sih Bu? Ini asal-muasalnya sih sebenarnya gampang aja Kang Pepi, dari mulut ke mulut. Tadinya mah almarhum itu dia. Marketing paling bagus tuh Kang. Iya. Tahun berapa? Kita tahun 70-an Pak Haji berdiri di sini. Kalau pindah-pindah ya di sini. Iya, di sini. Berarti kalau dulu suasananya nggak sepadat ini ya, Bu, ya mungkin ya. Ya, nggak sepadat ini tapi ya rame juga gitu. Tetap dari dulu juga udah rame seperti ini. Dan ini istilahnya bukan jalur utama loh, Bu. Maksudnya masuk Gang Sepang Sepil ya tapi. Ibu mau dilanjutin lagi Bu, kasihan. Selamat menikmati ya Kang Pepi. Makasih ya Bu ya. Ntar dulu salamnya Mak. Oh iya, maaf Bu. Ya, foto dulu boleh ya? Oh iya silakan. Buat disimpan di Instagram. Oh gitu. Ibu ada Instagram? Ada. Nanti ya. Ibu gaul. Follow Bu, follow. Lihat ke sini ya Bu ya. Nanti pada saat foto hitungan ketiga, Ibu berteriak Haji Mansyur gitu ya Bu ya. Oke. Oke banget ya Bu. 1, 2, 3. Haji Mansyur. Makasih Bu. Iya ya. Silakan Bu, silakan belajar lagi Bu, belajar. Sorry ya. Belajar lagi. Kampepi. Karena si Ibu sibuk banget nih. Betul sih ya. Dia harus meladeni sekian banyak orang yang lagi antri ya. Jadi wawancaranya dipercepat, sekarang menuju ke makan. Ini yang membuat orang ngantri berjam-jam. Kita coba dulu. Seger banget ya Kang. Ada bengkuang. Ini kedong-dong Kang. Ada dong-dong. Dong-dong. Nah, di dong-dong nih. Ya. Ini neng nanas. Ada nanas tuh. Ada satu lagi nih, mangga. Hah, itu mangga Kang? Mangga ini, mangga calik. Nah, kita coba dulu sekarang. Seger banget. Coba yang sayur ya. Nih, kalau yang sayur lebih bervariasi Neng. Dan si bumbunya juga berbeda ya dia ya. Kalau yang suka pedes sih, tambahin sambal lagi juga pedes ya Kang? Iya, dominan asinnya, apa, asam-asamnya ada. Kang, buka dong Kang, isinya apa aja Kang? Kerupuk, terus ada sayur selada, sayur-sayuran, ini bumbu kacang ya. Coba ya. Gimana Kang, rasanya Kang? Cobain dong Kang, isinya Kang. Bumbunya ada yang bumbu kacang ya, terus pedas, terus ada asam-asamnya, komplit, membangkitkan selera. Neng ah, ngomong mulu, makan aja. Neng makan yang gue ya Kang? Ajar Neng.